Roket K1 akan berlepas dalam kiraan 3, 2, 1. Hai semua, saya ialah angkasawan K1. Misi saya hari ini ialah mencari penempatan baharu untuk manusia kerana bumi telah uzur. Jom kita mulakan misi. Wah, kita sudah jumpa planet pertama. Wahai manusia, siapakah kamu? Saya angkasawan K1. Awak siapa pula? Ha ha ha, saya ialah Marih. Apakah hajat kamu ke sini? Saya ada misi di sini. Apa yang kamu nak dari saya? Saya mewakili umat manusia di bumi datang untuk minta izin menetap di sini daripada kamu. Tak boleh. Kat sini kandungan air dan oksigen terlalu sedikit untuk kamu hidup. Badan saya penuh dengan karbon dioksida sebanyak 95%. Takpelah. Kalau macam tu, saya minta izin dulu. Ada lagi satu planet lah. Jom ke sana. Siapakah gerangan Tuan Hamba? Hamba ialah angkasawan K1. Tuan Hamba pula siapa? Hamba ialah Mustari, planet terbesar di alam ini. Bolehkah saya tahu niat Tuan Hamba ke sini? Niat Hamba ke sini ialah untuk mencari tempat tinggal keturunan Tuan Hamba. Hamba tidak membenarkan Tuan Hamba menjajah di sini. Suhu Hamba tidak sesuai untuk keturunan Tuan Hamba. Suhunya sekitar 50 darjah Celsius kerana Hamba planet yang kelima berdekatan dengan matahari. Kalau begitu, Hamba pergi cari planet yang lain pula, ya? Ada satu lagi planet berdekatan. Jom ke sana. Wow! Cantiknya planet ni. Tengoklah siapa. Hai, nama saya Zuhal. Saya adalah planet tercantik di alam semesta ini. Boleh saya tumpang tanya wahai planet yang cantik ini? Bolehkah saya tahu tujuan Tuan Angkasawan yang comel ini? Saya ada misi untuk manusia di bumi. Kami memerlukan tempat tinggal yang baru. Bolehkah Puan Zuhan memberi kami keizinan untuk menetap di sini? Mengapakah Tuan Angkasawan mahu menetap di sini? Bukankah ada banyak lagi planet yang lain? Bumi yang kami tinggal sudah nazar. Tunggu masa saja. Saya simpati dengan situasi kamu. Tetapi, saya risau kelak badan saya akan jadi seperti bumi. Lagipun, badan saya dipenuhi dengan gas hidrogen sebanyak 93%. Gelang di badan saya pula merupakan serpihan batu dan debu. Terima kasih kerana simpati atas manusia di bumi. Kalau begitu, saya akan mencari planet lain yang sesuai untuk manusia menetap. Apa tu? Ah!